Berikut adalah hasil semifinal FZ Forza Alpes International U19 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Denis Azaria dari Indonesia berhasil mengalahkan pemain Thailand, Yanat Kitkawinroj, dengan skor 21-19 dan 21-13. Sementara itu, di semifinal lainnya, Pecerakit Apirachatset dari Thailand berhasil mengalahkan pemain Prancis, Madi Sow, dengan skor 21-17 dan 21-9. Di babak final, Denis Azaria akan melawan Pecerakit Apirachatset. Pertandingan final tunggal putra akan berlangsung hari ini di match kedua yang dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Pecerakit Apirachatset. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Sarunrak Fititsan dari Thailand berhasil mengalahkan pemain Uni Emirat Arab, Maisa Omerhan, dengan skor 21-8 dan 21-6. Sementara itu, di semifinal lainnya, Anyapat Pichit Prichasak dari Thailand berhasil mengalahkan pemain India, Naisa Kaur Batoye, dengan skor 21-13 dan 21-6. Di babak final, Sarunrak Fititsan akan melawan Anyapat Pichit Prichasak. Pertandingan final tunggal putri akan berlangsung hari ini yang dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 1-2 untuk keunggulan Anyapat Pichit Prichasak. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Muhammad Bakir Al-Hanif, Ali Fatir Raihan, berhasil mengalahkan ganda putra Thailand, Yanat Kitkawinroj, Tan Hun Setapraset, dengan skor 21-19 dan 21-18. Sementara itu, di semifinal lainnya, Thibault Gardon, Ewan Goulin dari Perancis, berhasil mengalahkan ganda putra Belanda, Kasper Spens, Joep Stroper, dengan skor 22-24, 21-14, dan 21-15. Di babak final, Muhammad Bakir Al-Hanif, Ali Fatir Raihan, akan melawan Thibault Gardon, Ewan Goulin. Pertandingan final ganda putra akan berlangsung hari ini di match kedua yang dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Agathe Cuevas, Katel Demots Cacun dari Perancis, berhasil mengalahkan ganda putri Uni Emirat Arab, Tabia Han, Maisa Omerhan, dengan skor 22-20 dan 21-18. Sementara itu, di semifinal lainnya, Elsa Jacob, Camille Pognante dari Perancis, berhasil mengalahkan ganda putri Thailand, Anyapat Pichit Prichasak, Sarunrak Fititsan, dengan skor 21-18 dan 21-11. Di babak final, Agathe Cuevas, Katel Desmots Cacun, akan melawan Elsa Jacob, Camille Pognante. Pertandingan final ganda putri akan berlangsung hari ini di match ketiga yang dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Tom Lalot Trescarte, Elsa Jacob dari Perancis berhasil mengalahkan pasangan Uni Emirat Arab, Bharat Latesh, Tabia Han, dengan skor 21-6 dan 21-5. Sementara itu, di semifinal lainnya, Ali Fatir Raihan, Aska Fiona Zela De Bita, berhasil mengalahkan pasangan Spanyol, Jesus de Burgos, dengan skor 21-13 dan 21-10. Di babak final, Tom Lalot Trescarte, Elsa Jacob, akan melawan Ali Fatir Raihan, Aska Fiona Zela De Bita. Pertandingan final ganda campuran akan berlangsung hari ini yang dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.